Selesai uji pabrik kerupuk di lawak Jalan Suryani, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, kahuruan poe rebo peuting. Teu korban jiwa dina eta musibah teh, tapi kerugian di erong nepi ka 40 juta. Bari dibantuan keluarga, sajumlah petugas di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, sateka polah mareman seuneu anu ngabebela dina salasa hiji pabrik kerupuk di lelewak Jalan Suryani, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, poe rebo kapeutingnakeun. Seuneu ngagentak pisan ngabebelana dina sakumna bagian rohangan tempat nyeunan kerupuk anu sakitu legana. Cik salasa urang warga anu nyaksian, eta musibah teh karandapan poe rebo kapeutingnakeun mareng dina waktu buka puasa. Hadena nalika eta kejadian sakumna karyawan pabrik geus marulang. Pabrik ini pabrik kerupuk ternyata sudah ada api besar, Pak. Ini pas kejadian ada aktivitas enggak, Pak, di dalam, Pak? Sudah. Sepertinya sudah tidak ada karena memang sudah lewat batas waktu kerja. Cuma hanya ada beberapa karyawan mau siap-siap pulang. Jadi pada saat itu saya kerahkan untuk mengamankan apa yang kira-kira menjadi bisa menjadi penyebab membesar. Jadi artinya kalau ada benda-benda yang mudah terbakar, saya coba untuk dikeluarkan. Salah satunya seperti tabung gas LPG. Di sini kan banyak tabung gas LPG, makanya saya instruksikan supaya dikeluarkan dulu untuk tabung-tabung gas. Ini pabrik kerupuk, Pak, ya? Pabrik kerupuk. Seuneu bisa dipareuman satu tas 10 unit mobil pemadam kebakaran dikeprakeun ka lokasi. Sanajan taya korban jiwa, tapi karugian di erong tepi ka 40 juta. Ari marga lantaran eta kahuruan tepi ka kiwari masih dina panalungtikan pihak polisi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.